Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, tepat pukul 5 lewat 39 menit. Kita akan saksikan kereta api Malabar dari Malang tujuan Bandung melintas langsung di stasiun Cibatu. Suasananya masih gelap. Cibubur dari Cibubur segera melintas kereta api Espresso dari stasiun kereta api Malabar. Kereta Malabar ya, bukan Lodaya. Ada salah penyebutan sedikit, tapi langsung diralat ya oleh petugas. Terima kasih untuk masinis dan asisten yang menyapa dengan semboyan dan yang berdinas di rumah sinyal A, Bapak Kusdinar Dinar. Semoga semua tetap sehat walafiat, termasuk penumpang dan kru dan para petugas di stasiun Cibatu. Thank you.
Masuk siang, Pak. Seharian nggak kemana-mana. Oh, ya Pak Kosim, nanti kita tag ya. Waduh, ngeblur. Mantap. Kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kuto Arjo ke Kira Condong Bandung melintas langsung di Cibatu pukul 16 lewat 32 menit. Bisa. Mantap, terima kasih untuk masinis dan asisten kereta Kuto Jaya Selatan. Kita doakan semua yang ada di dalam beserta kru dan penumpang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang berdinas Bapak Ahmad Kosim. Luar biasa. Nanti kita tag ya beliau ya. Jadi kalau ada yang penasaran tinggal klik. Habis hujan.